بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أثقل الحديث كتاب الله وخير الهداه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين مسلمين اخواني واخواتي في سلامتي تي في ودان راديو الرساله رحمكم الله Alhamdulillah marilah kita senantiasa memanjatkan fuji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan nikmat Allah, dengan pertolongan Allah, alhamdulillah siang hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita. Kemudian selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya untuk junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan mudah-mudahan kelak di akhir kita orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kaum muslimin akhwatifillah pada siang hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan adab adab makan Dan kita masih sesen kedua atau bagian yang kedua yaitu adab ketika makan. Terakhir kita sudah sampaikan adab yang ke-31. Sekarang akan kita lanjutkan adab yang ke-32. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini menyebutkan adab yang ke-32 kata beliau yaitu menjilat piring. Hendaknya seorang membersihkan makanan yang masih tersisa di dalam piring dengan cara menjilatnya, atau dengan mengusapnya dengan jari. Kalau kita lihat praktik yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, khususnya apa yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Sudah sangat-sangat jarang kita temukan kaum ke Muslimin ketika makan, khususnya ini ketika di tempat keramaian membersihkan piringnya sampai tidak ada tersisa makanan. Apalagi kalau harus dengan menjilat piringnya, bahkan seperti yang kita jelaskan, dikhwaneh khwati sebelumnya, suatu tren ya suatu kebanggaan bagi kaum muslimin hari ini kalau makan itu harus menyisahkan makanan. Di mana-mana kita dapati hal seperti ini. Apakah mereka makan di warung makan, di restoran, di kafe, atau di undangan, di jamuan, di kanduri. Selalu kita lihat piring mereka itu masih menyisahkan makanan. Kalau misalkan makanan kita sekarang ini di negeri kita makanan pokoknya nasi masih sangat banyak. Sangat jarang sekali lagi kita dapati ke kaum muslimin atau mungkin kita katakan secara mayoritas lah kebanyakannya umat Islam hari ini sangat jauh dari mempraktikkan sunnah yang satu ini. Kalaupun memang tidak menjilat piringnya, Apalagi misalkan makanan-makanan yang mudah kita ambil dengan tangan kita, dengan jari kita, maka dibersihkan. Bersihkan. Kalau kita lihat dulu orang-orang tua, ya orang-orang tua terdahulu, itu biasanya dibersihkan ya, dibersihkan ke arah pinggir piring itu kemudian diambil dengan jarinya. Memang betul-betul tidak satu biji pun nasi tertinggal di piring mereka. Kalau membersihkan saja sudah jarang dilakukan oleh kaum muslimin, artinya makanannya sampai bersih, apalagi menjilatnya. Bahkan kalau ini dipraktekkan, yang ada menjadi bulian orang, yang, menja yang ada menjadi omongan ocehan orang, nggak pernah makan enak rakus, nggak tahu malu, dan masih banyak omongan-omongan kalau sunnah ini dipraktekkan pada hari ini. Karena memang kebanyakan kaum muslimin sadar atau tidak, mengaku atau tidak kita atau mereka, kebanyakan Umat Islam hari ini, mereka tidak tahu adab-adab makan yang harus mereka praktekkan, yang harus mereka jaga. Padahal, khususnya berkaitan dengan membersihkan makanan ini, hukumnya tentunya wajib, artinya menyisakan makanan itu tidak boleh. Dalam Islam, haram dan itu tidak menghargai makanan itu sendiri, nikmat itu sendiri, dan tidak menghargai yang memberikannya. Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dalam Islam Seorang mukmin yang makan Seorang muslim yang makan Hendaklah tidak tersisa Dari makanan sedikit pun Di bejanannya atau di piringnya Atau di mangkoknya Apapun itu makanannya Selama makanan itu Masih bisa untuk dimakan Tidak boleh Ini Allah makanannya. Coba kita lihat makan ayam. Masih banyak dagingnya disisahkan, dibuang. Memang sengaja, bukan gak muat lagi. Bukan gak mau lagi mereka makannya. Tapi suatu kebanggaan bagi mereka. Kalau harus menyisakan makanan di piring mereka kalau mereka makan. Ini bisa kita tanyakan lah berapa banyak warung makan, warung nasi di negeri kita ini. Dan berapa ribu makan, mungkin jutaan orang setiap hari makan di warung makan, di warung nasi, di restoran. Berapa persen, apakah ada 10 persen dari yang makan di rumah makan, di restoran dan di tempat-tempat makan itu mereka bersih tidak menyisakan makanan dari piring mereka. Saya kira kita tidak, kita tidak berani mengatakan kalau umat Islam khususnya di negeri ini yang mendatangi rumah-rumah makan, yang makan di rumah-rumah makan itu, bersih piring mereka itu ada 10% dari yang adil, dari yang datang, dari pengunjungnya. Enggak ada. Bahkan ya Allah. Sekali lagi bukan mereka enggak butuh lagi, bukan mereka enggak muat lagi makannya. Bukan mereka nggak habis lagi makannya, bukan mereka nggak enak lagi makannya, enak. Tapi suatu kebanggaan kalau mereka mereka makan itu harus masih ada sisa dalam atau pada piring mereka. Kenapa umat Islam? Kenapa kita hamba-hamba Allah yang beriman diperintahkan? diajarkan harus membersihkan tidak boleh menyisakan makanan sedikit pun dari piring kita Syekh menjelaskan di sini sebab jika sisa makanan tersebut dibiarkan itu berarti orang yang makan menyediakan makanan untuk syaitan ini yang pertama dan ini sudah kita jelaskan ya bahwa Nabi SAW melarang kita dengan larangan yang keras. Tidak bolehnya kita menyisahkan makanan. Dan apabila seorang yang menyisahkan makanan dari makanannya berarti dia telah menyuguhkan. Menghidangkan makanan untuk syaitan. Dan kita tidak dibenarkan. Kita tidak dibolehkan sekecil apapun untuk membantu, untuk menolong syaitan. Ingat bahwa syaitan, iblis dan bala tentaranya laknatullah alaihim ya, adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Musuh yang nyata bukan nampak, tapi betul-betul tidak ada tawar menawar. Kapanpun dalam kondisi apapun bahwa syaitan, bahwa iblis adalah musuh bagi umat manusia. Dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk membinasakan, untuk menjerumuskan umat manusia, hamba-hamba Allah, agar bisa menemani mereka, agar bisa mengikuti mereka kelak di hari akhir masuk ke dalam neraka. Maka, orang yang menyisakan makanan, sadar atau tidak, mengaku atau tidak dengan sengaja mereka berarti telah membantu iblis dan bala tentaranya. Telah menolong setan untuk menjerumuskan mereka karena dengan menyisahkan makanan berarti kita telah memberikan kekuatan mereka dengan menyuguhkan kepada mereka hidangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersihkan makanan dari piring kita? Tidak boleh menyisahkan makanan dari piring kita karena kemungkinan berkah makanan ada pada sisa makanan yang kita tinggalkan. Kita nggak tahu sebab dalam hadis yang sudah kita sampaikan sebelum sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan kepada kita bahwa Allah meletakkan keberkahan makanan itu pada semua makanannya tidak. Tapi Allah meletakkan pada sebagiannya saja dan kita tidak tahu di yang mana Allah letakkan keberkahan dari makanan itu. Kalau kita menyisakan kemungkinan saja pada sisa makanan yang kita tinggalkan di sanalah keberkahan Allah letakkan. Sehingga kita umat Islam diperintahkan tentunya agar tidak menyia keberkahan yang Allah berikan. Bahwa kita, umat Islam, diperintahkan untuk mencari keberkahan dalam hidup ini. Ini yang kita inginkan. Capek pun, kita yang paling inti dari semua apa yang kita kerjakan adalah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyisakan makanan, siapa yang tahu? Bisa saja dua biji, tiga biji dari nasi yang tersisa. Di situ Allah letakkan keberkahan yang Allah sediakan untuk kita. Maka solusinya Islam telah memberikan kepada kita agar keberkahan itu akan atau pasti kita dapat yang Allah berikan pada makanan kita yaitu dengan menghabiskan, dengan membersihkan semua makanan dari bejana kita, dari piring kita, dari uh, talam kita. Kemudian kata Syekh, dengan membuang sisa makanan berarti ia terhalang mendapatkan keberkahan. Ya. Kalau memang Allah letakkan keberkahan pada sisa yang dibuang, mau kapan lagi kita dapatkan keberkahan dari makanan kita? Oleh karena itu kata Syekh, hendaknya seorang jangan malu untuk mempraktekkan sunnah ini. Akhwani akhwati pemirsa salam TV dan pendengar radio Risalah Pada hari ini kaum muslimin tidak lagi bangga dengan menghidupkan syiar agamanya. Tidak lagi bangga dengan menghidupkan sunnah-sunnah rasulnya. Tidak lagi bangga dengan menegakkan sunnah, mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian umat ini menganggap suatu kehinaan kalau memeraktekkan, menjalankan, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seperti ini. Menjilat piring, membersihkan piring dianggap suatu kehinaan. Dianggap suatu kemerosotan ini. Apalah kata mereka, lebay, berlebihan, apapun ucapan mereka malu mereka. Mereka lebih senang. Sebagian kaum muslimin bahkan sangat banyak dari umat ini. Mereka lebih bangga dengan mengikuti ciri-ciri atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Mereka lebih menonjolkan dalam penampilan mereka dalam keperbuatan mereka mengikuti jejaknya orang-orang kafir. Saudara Rasul. Memang betullah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini pasti akan ada yang senantiasa mencontoh mengikuti jejaknya orang-orang kafir. Kata Nabi SAW alaihi dalam hadis yang sahih لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراء بذراء ولو دخلوا هجر دَبٍ لدخلتموه قصة صلى الله عليه وسلم صنغه يعني أكن آل لأمتي ذلك ليا لتتبعن سنن من كان قبلكم kebiasaan-kebiasaan ciri-ciri khasnya adat-adatnya orang-orang dari sebelum kalian dari orang-orang kafir sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta bahkan kata Nabi saw sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak kalian pun akan ikut masuk Coba kita lihat sekarang hari ini. Anak-anak dari kaum muslimin, bahkan orang-orang dewasanya, siapa yang paling diidolakan? Orang-orang kafir. Dari kalangan artis, dari kalangan atlet. Yang dibanggakan, nama-nama yang disebutkan adalah orang-orang kafir. Sangat jarang, bahkan sangat sedikit dari umat ini, dari anak-anak kaum muslimin hari, hari ini, kalau kita tanya nama-nama dari generasi-generasi pendahulu umat ini dari karangan sahabat. Satu kasih contoh saja. Coba kita tanya anak kita, anak, anak kita. Siapa nama dari Abu Bakar masih sangat yakin akan sangat sedikit umat ini yang benar menjawabnya. Anak-anak kita nggak tahu. Tidak pernah mereka mengidolakan Abu Bakar. Tidak pernah mereka mengidolakan Umar bin Khattab. Tidak pernah mengidolakan Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib Dan generasi atau orang-orang terbaik dari umat ini. Bahkan yang mereka idolakan. Idola mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga kalau untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Rasanya bagi mereka itu sangat-sangat berat. Cemeti yang dipukulkan kepada mereka. Kalau harus menegakkan, menegak, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini kita buktikan. Berapa banyak piring pada undangan atau pesta pernikahan. Walimatul urush, yang bersih piring itu dari makanan. Berapa banyak. Tadi sudah kita katakan, enggak, kita nggak berani mengatakan 10% dari undangan itu membersihkan makanan dari piring mereka. Padahal ini perintah Allah dan Rasulnya. Padahal ini perintah agama mereka. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan syiar-syiarnya orang-orang kafir, nggak ada yang merintahkan. Mereka ikuti. Tapi sekali lagi, sangat kita maklumi, ikhwan dan akhwat bahwa perilaku umat ini, apa yang kita dapati pada hari ini, karena jauhnya mereka dari tuntunan ilmu-ilmu syari. Tak kapan memang mereka belajarnya, sekolahan, pesantren, enggak. Ngaji pun enggak, tak ke majelis-majelis ilmu enggak, Mending, mendengarkan ceramah melalui televisi, radio juga enggak, malah mereka masih mengutamakan mengedepankan siaran-siaran lain, lantas kapan sampai kepada mereka ilmu agama? Sementara banyak daripada daripada da dari para doa, dari para dai, dari guru-guru agama yang kurang bertanggung jawab dalam menyampaikan ilmu, banyak para khutbah, para mubalik, mereka berceramah, mereka mengajarkan agama melebihi batas ilmu atau batas kemampuan mereka, melebihi kapasitas ilmu mereka. Sehingga yang banyak kita lihat, cobalah dari para atau kebanyakan doa, kebanyakan ustaz-ustaz yang kita lihat tampil khususnya di media. Kalau ada pertanyaan, semuanya dilahap, semuanya bersih dijawab. Semuanya mereka tahu tentang agama ini. Tapi ingat, satu hal yang sangat mengherankan kita. Kenapa dengan mudahnya kaum muslimin menerima tanpa ingin tahu akan kebenaran kalau itu berkaitan dengan ilmu agama? Kalau itu hubungannya dengan agama mereka udah sekedar saja. Kalau Ustadz udah ngomong udah benar lah itu semua. Saya kasih contoh. Saya kasih satu contoh dari dulu. Sejak saya ngaji di kampung, masuk ke pesantren sampai tamat aliyah. Tujuh tahun di pesantren. Saya tahu bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6666 ayat. Dan kalau kita tanya umat Islam hari ini di negeri kita ini. Mayoritas akan menjawab hal yang sama. Apakah 6.666 ayat jumlah ayat Al-Quran bisa kita pertanggungjawabkan? Jangankan di hadapan Allah kelak, kelak di hari akhir, di dunia saja bisa kita pertanggungjawabkan dengan jumlah itu. Saya belum pernah menemukan satu musab dari mushabnya kaum muslimin yang ada yang kita gunakan hari ini yang kita baca setiap hari jumlah ayat Al-Qur'annya 6666 ayat tidak ada Tapi nyatanya kaum muslimin hari ini kalau kita tanya cobalah anak-anak anak-anak sekolah itu anak, anak pesantren kita tanya mereka akan mengatakan 6666 ayat bahkan mereka menyebutkan ku, uh, rahasia-rahasia dari jumlah ayat ini. Katanya entah sarap apa dalam tubuh sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Padahal sangat mudah bagi kita untuk membuktikan kebenarannya. Hitung. Benar nggak sih? Ternyata kalau kita hitung nggak akan pernah kita dapat jumlah ayat Al-Quran kita seperti itu. Ini membuktikan kepada kita bahwa umat Islam ini Al-Qur'annya kita, sumbernya agama kita. Pun perhatian umat ini sangat minim sekali. Sangat kecil sekali. Ada kemauan mereka, perhatian mereka terhadap Al-Qur'an. Bahkan kalau anak mereka di sekolah nggak bisa matematika, aib bagi mereka. Gak bisa bahasa Inggris katanya udah mas zamannya ini. Mungkin suatu kekurangan bagi mereka. Tapi ketika anak mereka gak bisa udah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA tidak bisa baca Quran. Bahkan sudah ke perguruan tinggi tidak bisa baca Quran. Biasa saja. Tenang-tenang saja mereka. Maka kalau kita perintahkan mereka harus menjilat piring mereka, membersihkan piring mereka, heran. Ini ajaran apa? Karena memang mereka tidak mendapatkan ilmu agama ini secara detail. Ima karena yang kebanyakan yang diajarkan kepada mereka itu itu aja tidak secara detail atau karena tika tidak mauan umat Islam kaum Muslimin untuk belajar agama mereka. Padahal, ikhwana, ikhwati, Pada hari ini fasilitas yang Allah berikan kepada umat ini sudah sangat sangat dimudahkan, sangat sangat dimudahkan. Sarana sarana pendidikan pun hari ini sudah sangat berkembang pesat Gak usah kita cerita jauh. Cerita kami saja. Kami dulu masuk ke pesantren jalan kaki. Puluhan kilometer. Gak ada yang bisa ditempuh, ditempuh, ditembus oleh kendaraan. Dengan kaki. Tapi Alhamdulillah sekarang pesantren yang sama sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Artinya sudah sangat dimudahkan. Tapi bagaimana kemauan umat ini Bagaimana kamu kaum ke muslimin untuk belajar agama mereka. Maka kata Syekh, hendaklah seorang mukmin, hendaklah seorang muslim jangan pernah merasa malu, merasa risih dengan menegakkan dengan menghidupkan mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mestinya dan itu merupakan konsekuensi dari syahadah kita kepada beliau kita harus bangga, kita harus ba senang. <coughs> ketika kita bisa menghidupkan, ketika kita bisa melaksanakan, kita ketika kita menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, penampilan cobalah kita lihat kaum muslimin pada hari ini. Yang laki-laki penampilannya jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah. Kalau kita sampaikan inilah, loh, kalau kita contohkan inilah sunnah Rasulullah dalam berpakaian. Ada aja alasan mereka, apa katanya kan sunnah. Padahal sunnah yang di sini memang dimaksudkan adalah tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Kita tidak sedang berbicara tentang hukum fikih. Tapi dengan hujah itu, dengan alasan itu, dengan mudahnya mereka menyelisihi cara berpakaian yang diajarkan oleh syariat Islam. Lihat wanita-wanita muslimah hari ini. Kalau kita datang ke tempat keramaian, negeri kita ini mayoritas muslim. Bahkan muslim terbesar dunia. Tapi kalau kita datangi tempat-tempat keramaian, berapa persenkah yang bisa kita kenali wanita-wanita muslimah aja di sana? Sekalipun ada yang bisa kita kenali kalau mereka adalah wanita muslimah tapi pakaian mereka pun masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Islam. Ini yang kita dapati. Dan mereka merasa risih. Gerahlah alasannya yang ini dan itulah alasannya. Enggak zamannya lagi, enggak sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau harus berpakaiannya dengan pakaian wanita muslimah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Semua ada alasan bagi mereka agar tidak menerapkan, agar tidak melakukan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam. Bahkan kata Syekh, ia harus menghidupkannya kembali agar masyarakat mengetahui sunnah ini makan tidak menyisakan bahkan menjilat piring kita membersihkan piring kita dengan tangan kita sampai tidak satu biji pun tersisa dari makanan. Dan ini pun harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Memang anak kecil masih sangat sulit akan kita ajari seperti itu. Tapi kita harus tetap orang tua harus tetap berusaha dari sejak dini kita perintahkan anak kita agar tidak menyisahkan makanan. Jangan mereka mengambil banyak makanan kalau mereka tidak mampu menghabiskannya Mending kalau sudah habis ditambah lagi. Gak ada aib. Ini kan yang sering alasannya seperti, oh duh gak habis. Ya jangan dibuat banyak. Nanti malu kalau kurang nambah. Gak ada aib dalam Islam. Kalau kita misalkan makan taruhlah di undangan, ya kan? pesta. Kita ngambil sedikit, kita takut nanti menyisahkan karena kita nggak sanggup menghabiskannya. Kalau ternyata setelah kita makan, oh enak, selera kita, ya masih kurang kita, masih nambah kita. Apa aib? Apa ada dosa di situ? enggak ada. Maka bukan alasan. Karena mengambilnya terlalu banyak, bukan alasan. Tapi ambillah sedikit sesuai dengan apa yang kira-kira kita habiskan. Bahkan lebih baik kita kurang dan nambah kalau memang betul kita kurang. Daripada harus menyisahkan makanan. Nabi Wasallam bersabda dalam had dan hadith, dan hadits ini sudah pernah kita sampaikan pada adab-adab sebelumnya. Kata Nabi SAW, Liuslid hadukum as-sahfah. Fa innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikum takunul barakah dalam riwayat lain fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah kata nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah seorang di antara kalian ketika makan membersihkan makanan yang tertinggal pada talamnya pada piringnya pada bejananya kenapa kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa innakum la tadruna karena kalian tidak tahu Di makanan yang mana Allah meletakkan keberkahan dari makanan kalian Kalau kita menyisakan makanan Sangat besar kemungkinan Di makanan yang tersisa itu terletaknya keberkahan Tapi kalau kita menghabiskan semua Insya Allah Maka keberkahan pasti akan kita dapati. Karena Allah berjanji bahwa pada makanan yang baik dan halal itu Allah telah meletakkan kepadanya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-32. Kita lanjutkan adab yang ke-33. Menjilat jari. Ah, ini pun kalau diterapkan, tegakkan seperti ini. Ya. Kalau kita tentunya makan dengan jari. Kalau makan dengan sendok nggak usah kita jari. jilat jarinya. Apanya yang perlu. Paling sendoknya lah yang kita jilat dibersihkan. Tapi yang sangat mengherankannya lagi. Kalau ini kita sampaikan, kita ingatkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kata mereka jijik, kotor. Allah Akbar. Masa sih? Kan dengan makanan, dengan tangan kita, kita makan. Makanan yang kita suapkan ke mulut kita kan dari tangan kita. Kenapa kita anggap bahwa menjilat tangan itu kotor. Menjilat sendok kita kotor. Membersihkannya kotor. Allah. Kalau bukan hanya sekedar mencari-cari alasan saja. Agar tidak menerapkan, tidak melaksanakan. Karena malu. Karena enggan. Dianggap kuno. Allah. Kadang kita tidak habis pikir ikhwan fillah. Dari perbuatan saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari tuntunan Islam. Bahkan bukan mereka tidak tahu. Bukan mereka tidak tahu ilmunya. Bukan tidak sampai kepada mereka ilmunya. Tapi dalam prakteknya kenapa dengan mudah menyelisihi sunnah Rasulullah. Saya pernah ngajar di pesantren. Waktu itu kami belajar bulugul maram. Dan ma'ruf. Banyak sekali pesantren-pesantren di negeri kita ini. Menggunakan kitab ini. Bulugul maram yang disusun oleh. Al Imam al hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Rahimahullah. Waktu itu kami membahas tentang. Bab wudhu. Ketika penjelasan bab wudhu. hadis-hadisnya sudah kita turunkan, sudah kita jelaskan. Saya ingat masih ingat waktu itu kita menggunakan syarahnya dari Subul Salam sudah kita turunkan. Ya. Dan ketika sudah selesai pembahasan tentang kita wudu atau bab bab wudu kita tanyakan kepada murid-murid yang hadir atau yang belajar saat itu. Masih ada pertanyaan? Ada yang tidak dipahami? Tolong ditanyakan kalau ada yang belum. Semuanya menjawab, "Udah paham begitu selesai, dan semuanya mengakui bahwa mereka sudah paham dari pelajaran yang disampaikan. Saya minta mereka untuk mempraktekkan ke tempat wudhu di samping masjid tempat kami belajar waktu itu, dari sekian puluh orang, dari bahkan ratusan orang yang mempraktekkan wudhu." tidak ada satupun dari murid itu yang seratus atau yang total dengan apa yang dipelajari dari kitab bulughul maram. ini anak pesantren, mereka belajar langsung. ketika saya menegur mereka, loh kenapa tidak seperti yang kita pelajari tadi, hadisnya jelas. Sudah kita jelaskan kalian sudah paham saya katakan seperti itu kepada mereka. Tapi kenapa bukan seperti itu yang kalian lakukan ketika wudhu? Apa jawaban mereka? Sulit Ustaz, sudah terbiasa dari dulu. Dari ngaji dulu di kampung begini cara wudhunya. Allah Akbar. Mereka lebih mengedepankan guru mereka daripada mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak mungkin enggak bisa berubah. Ingat, para sahabat radhiyallahu anhum manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Tapi mereka dulu orang-orang kafir. Bahkan diantara mereka sangat buruk perilakunya saat mereka masa-masa jahiliyah. Tapi ketika Islam masuk ke dada mereka, Ketika mereka berikrar masuk Islam, semuanya total berubah. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa? Dan perubahan kita untuk mengikuti contoh Rasulullah SAW. Hadis-hadis beliau. Adab-adab makan seperti apa sulitnya? Selesai kita makan, nggak langsung kita mencuci tangan kita. Di keboan atau di tempat cuci tangan, tapi kita menjilatnya terlebih dahulu. Apalagi kalau kita makan dengan tiga jari, kan sedikit. Apalagi kita makan dengan sendok, sedikit mudah kita menjilat sendok kita. Piring kita kita bersihkan. Mana hanya yang sulit, anak kecil aja bisa. Tapi kemauan, ketundukan, kepatuhan kita terhadap aturan Allah, aturan agama kita ini yang berat. Ini yang minim. Ini yang lemah. Kepatuhan kita kepada aturan Allah lemah. <tuh> kita kembali. Syekh menjelaskan di sini. Dianjurkan menjilati jari sebelum membersihkan atau mencuci tangan. Fungsinya adalah untuk mencari keberkahan makanan dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Tidakkah cukup bagi kita memotivasi untuk melakukan ini dengan dua alasan ini? Allah Akbar. Gak bisa, gak paham lagi kita menyampaikan apa. Kalau seperti ini sudah tidak lagi dipraktekkan oleh kaum muslimin. Pertama dengan alasan mencari keberkahan. Ikhwani, ikhwati, Allah. Lihat, lihat hari ini kaum muslimin bahkan mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk cari berkah katanya tapi nyatanya keberkahan ada di hadapan mereka sia-siakan setiap saat bahkan mereka tinggalkan mereka sah percaya ngelap barokah katanya kekuburan-kuburan syekh fulan wali fulan kiai fulan Allah akbar keberkahan di hadapan mereka mereka tinggalkan mereka abaikan mereka jauhkan mereka lemparkan sangat mudah makan sebelum mencuci tangan kita selesai makan itu dijilat tangannya apa sulitnya apa hinanya nggak ada sekali lagi cukup sebenarnya bagi seorang um, mukmin seorang muslim dengan dua alasan ini Mencari keberkahan <coughs> dari makanan yang Allah berikan Yang kedua, karena menghidupkan, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. <coughs> Dalam beberapa riwayat yang sahih Di antaranya hadis yang diwakili Imam Bukhari dan Muslim nah, Imam, Bukhari, Imam Muslim Dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik menceritakan bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai makan, beliau senantiasa menjilat tiga buah jarinya. Karena ma'ruf dan sudah kita jelaskan adab-adab sebelumnya bahwa dianjurkan makan itu dengan tiga jari. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai makan, maka beliau menjilat tiga jari beliau. Jadi ini sudah kita jelaskan ya dalam riwayat Nabi SAW bersabda akala fala bil Apabila salah seorang Kalian makan maka janganlah ia membersihkan tangannya dengan serbet atau dengan sapu tangan terlebih dahulu sehingga ia menjilatnya atau dijilat oleh orang lain. Kalau misalkan pasangan suami istri dianjurkan untuk menumbuhkan mengikat kasih sayang di antara mereka gantian istrinya menjilat jari suaminya suaminya menjilat jari istrinya kata Nabi Muhammad SAW فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها Kata Nabi SAW, janganlah ia membersih, mengelap tangannya dengan serbet atau sapu tangan atau sekarang tisu sampai ia menjilatnya atau dijilat oleh orang lain. Alasannya dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَا يَدَرِ فِي ayyi تَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةِ Karena seorang yang makan, dia tidak tahu di mana Allah meletakkan keberkahan. Ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah Rasulullah SAW bukan tidak menyampaikan kepada kita alasan Dari apa yang beliau ajarkan kepada kita Bahkan alasan yang mereka yang beliau sebutkan Yang beliau sampaikan kepada kita Hal yang senantiasa kita cari dalam hidup ini Yaitu untuk mendapatkan keberkahan membersihkan piring makanan dari piring dengan menjilatnya atau mengusapnya dengan tangan kita membersihkan jari jemari kita selesai makan sebelum mencucinya merupakan salah satu yang diajarkan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang kita makan maka sudah seharusnya seorang mukmin karena setiap saat kita membutuhkan keberkahan setiap saat kita tidak boleh atau tidak meninggalkan perkara ini untuk mendapatkan keberkahan dari makanan apa yang yang kita makan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini dua adab ya bisa kita pahami dan untuk kita praktekkan. Ayo kita hidupkan sunnah ini. Gak usah malang, gak usah merasa hina. Gak usah merasa rendah dengan menegakkan, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Justru seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang mengucapkan yang berikrar wa asyhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluhu. <coughs> harus bangga dengan menegakkan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jua, waktu jua lah yang memisahkan kita maka kita sudahi dengan dua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta <tosan> astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh